Oke, gila, tiga lama silo-silo kok kena kayak bakal tutorial membuat intro. Aduh, gokil. Seperti apa intronya? Ini dia. Intro mulai. Ya, seperti itu ya intronya ya. Jadi ini kita akan mulai pembuatannya. Nah, caranya yaitu kita bikin background hijau, karena kalian lihat sendiri tadi kayak ada pop logonya baru gokil. Nah, itu kita pakai green screen. Nah, gimana green screennya? Green screennya itu kita pakai background warna hitam nih. Lalu kita ke kita ke pencet warna hitam itu. Nah, di sini ada warna hijau. Oke. Kita hapus aja karena udah ada. Dan di sini kita pakai lagunya, lagu Nirvana If We Fall dari The Friend Remix. Oke, ini teman saya nih yang buat ya. Ya, seperti itu ya lagunya ya. Udah di crop juga biar nggak lama. Nah, setelah itu yang kalian lihat ada kayak popping gitu ya. Bukan popping. Ada kayak muter-muter apa? Ya, itulah spiral gitu. Media browser, dan saya lupa tadi namanya. Itu saya hapus, jangan lupa. Kita bikin intro simple, ayo gokil aja. Kita pakai cara yang ini, ntar dulu. Nah, di daerah mana ya? Ini kita like, lalu kalau sudah kita ke buat backgroundnya. Oke, nggak mendengar aja saya main. Nah, supaya nyambung tadi saya sama kayak suara ngung gitu kan, ngung kayak gitulah, kita pakai font transition, pakai yang ini apa namanya, circle ya, circle wipe, lalu ke serah. Ini tergantung kreativitas kalian ya. Ini cuma menunjukkan seperti apa. Oh, di sini. Jadi kita main lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu muncul baru gokil kan? Ini kayak seperti sangat lama ya. Itu detik aja deh. Oke, masih kurang juga kita. Nah, itu muncul baru gokil ya. Nah, di sini kita pakai yang di sini, pixelab yang udah diedit ya. Ini dia. Bukan di salah, bukan di background tapi di layer media, lalu di ini dia. Nah, itu kita pakai animation adalah pop, salah, bukan fat pop. Nah, kita bisa cepetin. Nah, ini kita tarik dulu sampai habis. Nah, ini aku sebentar banget ya. Kita lamain aja deh. Nah, oke, seperti ini. Nah, waktu yang tet, yang waktu nilai tinggi itu kan kayak membesar. Ini kita agak kecilin aja. Lalu, nah kan di itu ya getar-getar ya, atau floating gitu ya. Kita ke salah. Di overall animationnya adalah floating. Mana floating? Nah, seperti ini. Oke. Nah, supaya biar bisa dia membesar, kita add ini aja. Lalu ini besarkan, lalu kita kecilkan lagi. Nah.
Nah, seperti itu. Tapi waktu dia mengecilnya sudah green screen lagi. Betul kan? Betul kan? Ya itu. Oke. Kita ke sini background. Background lalu kita maaf kalau noise ya. Kita nyampe habis aja. Oke, kalau sudah. Nah, ini kan hilangnya. Kita play dulu ya. Langsung hilang. Supaya dia hilangnya smooth gitu kan, halus. Kita pakai yang scale down. Nah, itu dia. Udah, jadi kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, supaya biar lebih manis lagi, kita pakai yang outward. Kita cepetin 1 detik. Jangan cepat-cepat juga ya. Nah, seperti itu. Nah, ini maaf banget nih, ini file buat muter-muter kemana ya? Ya baikkan lah. Pokoknya kalian tinggal layer lalu ke sini dan kalian download spiral ya. Mungkin ada cara itulah, manual spiralnya gitu kan. Nah, itu kita salah undo, mana undo. Nah, kita bikin lingkaran di sini, spiral aja. Oke, terus ini kita besarin di tengahnya seperti ini. Tapi kita in animationnya draw by stroke-nya dilamain. Nah, itu. Nah, tapi kita draw in order. Nah, gitu. Nah, kurang lama sepertinya ya. Masih mentok. Oh, maksimal. Nah, kita ini aja. No. Nah, 3 detik pas. Jadi enggak pas. Oke. Nah. Ini kita potong tapi jadi cepat ya. Kita ini lalu kita buang jauh-jauh. No, salah. Oke, di sini kita buang jauh-jauh dan sampai habis. Udah, oke. Nah, seperti itulah kurang lebih ya cara manualnya. Sebenarnya ada itunya. Nah, tapi kalau nggak salah udah kehapus, nggak tahu gara-gara ya memory full lah, biasa di HP kan. Nah, lalu di intro itu seperti kayak ada panah-panah yang bergeser yang iya itu, yang wush-wush. Caranya, nah, caranya buka pix selep lalu kita ke ini dia, kita samain ukurannya, bukan disamain di ujung ya, ini tengah aja. Untuk depannya kita ilangin dan di akhirnya kita ke ujungin shoot. Gak bisa samain ya, gak sama garisnya ya. Jadi kita lanjut aja. Nah, kurang lebih seperti ini.
Nah, tapi kan ini terlalu tebal dan di depan ya. Jadi kita ke send to back, lalu kita ke mana tadi? Alpha atau opacity? Kita jangan tebal-tebal banget. 50%an aja ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, tinggal kita durasinya kecilin aja. Jadi cepat. Untuk yang berlawanan arahnya samain aja. Dan ini kalau seperti ini nih contohnya, nanti jadinya kayak gini. Ya, oke. Jadi sampai sini aja dulu untuk oh, belum. Oke, jadi kalau sudah lihat seperti itu ya. Gimana cara masang intronya kalau udah diekspor kan di screen. Kita akan taruh di video yang udah kita rekam. Kita seperti ini ya. Ini video kemarin yang Barbarki ya. Kalau kalian belum nonton, klik i yang ada di atas. Tinggal tonton ya, ngakak banget enggak? Saya nuk banget di sini. Oke. Kita ke ujung. Nah, kita cari yang mau di kita pasang intronya di mananya? Di sini. Oh, ini udah di export. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Kita di depan di sini ya. Nah, lalu kita pasang intronya di layer media. Kita cari ini dia. Nah, ini dia green screen ya. Nah, cara biar hilang ijo-ijonya, kita ke chroma key dan kita enable. Dah hilang. Dah hilang. Nah, kita fullin biar enggak jelek ya. Kalau kecil doang. Nah. Kayak muter-muter loh. Nah, waktu di sini ya, karena biar enggak ada suara videonya. Nah, kalian denger enggak? Itu karena videonya masih lanjut. Jadi caranya tinggal kalian backgroundin item aja atau apalah setelah kalian. Pokoknya saat nah, videonya baru lanjut. Jadi bukan selama intro itu video tetap jalan. Enggak, kita kasih background item supaya nanti waktu intro selesai baru lanjut lagi video yang mau, yang video rekaman kita. Jadi seperti ini. Dan oke, sampai sini aja dulu. Jangan lupa di like, comment dan share ke teman-teman kalian, walaupun tutorialnya tutorial ya apalah nggak jelas ini mah ya, tapi seenggaknya kalian tahu pembuatan dari intro War Gokil, bukan dari template di internet download terus tinggal kalian ganti teksnya. Ini murni dari tangan Amis bau ikan tadi baru makan. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe, diulang lagi kan. Dan jangan lupa subscribe di channel ini ya, di pencet nih. Cekek gak tuh pencet. Lalu di follow Instagram War Gokil. Woi, berisik woi. Itu lagi banyak-banyak. Salam. Uhuh.